Halo sobat desain. Sekarang kita ingin mendesain sebuah website BMW car, mobil BMW, dan nanti mobilnya akan kita pajang di desain. Kita ambil mobilnya di hansplus.com di web gratis, web foto gratis. Jadi kira-kira desainnya begini. Yang langkah desainnya ini saya buat tadi menggunakan grid garisnya. Saya akan simpan di deskripsi nanti. Grid ini saya gunakan yang 12, yang 12 kolom. Oke, saya gunakan yang 12 kolom. Nanti saya simpan di deskripsi. Yang saya tambah tadi hanya sket pertamanya, dan sket pertama ini sangat mudah. Kalian klik rectangle tool. Oke, kalian klik rectangle tool. Kalian garis ini pertama, garis ke sini. Contoh header. Oke, contoh di header ini saya hapus misalnya. Saya hapus dan saya buat lain. Rectangle tool, klik di. Bentar. Control plus supaya jaraknya dekat. Oke, control plus. Rectangle tool, klik ini. Gini kira-kira. Dan kita rubah warna, klik di sini dua kali. Di sini dua kali kita rubah warnanya supaya nggak sama ini aja. Merah agak gelap. Merah gelap. Oke. Di sini akan kita buat, klik di sini dua kali. Kita buat header. Header. Oke. Di sini akan kita taruh jenis-jenis mobil, jenis-jenis mobil BMW. Dan di sini logo, ini logo, ini menu, buat semua keterangan. Kalian tergantung kreativitas kalian ngedesain mau gimana. Nanti kita mulai bareng-bareng. Tapi kalau kalian mau mudahnya dulu, kalian samain juga begini juga boleh webnya. Web desainnya nanti akan kita buat sama-sama. Dan ini saya jelaskan sedikit. Di sini kita jumbotron. Oke, jumbotron ini jenis-jenis mobil BMW yang ada slideshow itu, yang bisa geser-geser kita buat di sini. Dan di sini logo, ini logonya, ini menunya, ini header kayak saya bilang tadi. Dan ini mana bentar. Oke. Ini trend in value, mungkin nilai-nilainya. Maaf saya lihat-lihat ini karena waktunya 10 menit habis. Saya lihat ini. Oke, yang ini hanya ini check your credit, nanti akan kita taruh. Yang ini apply finansial, finansial apply-nya yang di sini. Oke, dan kita geser ke bawah lagi, kita akan dapat, diharapkan ada empat menu. Oke, ini model-model BMW limited edition. Ada model BMW M4 CS, ada model BMW M3 CS, ada model BMW X2. Yang jelas di sini model-modelnya, model BMW kita taruh. Dan di sini ada machine. Oke, di sini ada machine-nya ini. Bentar, ini balik taruh. Oke, saya mau channelnya sebelah sini.
udah betul tadi. Mesin. Oke, ini ada channel. Balik. Oke, ini ada channel. Channel sebelah sini ini ada mesinnya dan ini ada footer di sini. Oke, ini ada footer di sini, ada tulisan-tulisan banyak nanti. Ini footernya 1 2 3 4 footer untuk kita kita taruh backgroundnya mobil juga boleh nanti. Dan ini ada footer akhirnya, nanti copyrightnya di sini. Copyrightnya akan kita taruh di sini. Kira-kira begini web mobil BMW yang akan kita desain. Kalau ada bingung, kalau Anda bingung bisa bisa komen aja di kolom komentar dan pasti saya jawab nanti. Oke, ini web BMW kita, nanti akan kita desain satu lagi sesudah ini siap. Kita desain web BMW yang versi mobile. Jadi ada dua versi, yang versi ini versi web, yang satu lagi versi mobile. Jadi misalnya orang mau cek model-model BMW melalui smartphone juga bisa. Nah, nanti kita kita buat sesudah ini siap. Ini aja. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa subscribe channel ini, support terus biar saya semangat membuat video ya. Oke. Okay? Thank you.